Satu hari Tuhan bicara sama Nabi Hagai, kasih tahu tuh bangsa Israel. Sampai dua kali loh saudara. Hagai 1 ayat 5, Hagai 1 ayat 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta. Keadaannya gimana? Ayat 6 keadaannya. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak. Kamu minum, tapi tidak. Kamu pakai baju, tapi badanmu tidak panas. Kamu orang gawe, kerja. Orang kerja untuk upah, tapi ia bekerja upah yang ditaruh di mana? Kok ada yang bocor? Ini bicara hidup yang apa? Hidup yang tidak lego. Tidak puas. Nah ini pasti ada yang salah. Evaluasi. Salahnya di mana? Oh, salahnya di dalam ayat 2-3. Rumahmu hebat. Rumah Tuhan rubuh. Nah ini evaluasinya adalah tentang apakah hidupmu didedikasikan, diperuntukkan untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kau bangun rumah Tuhan, engkau nabur banyak, hasilnya tuai banyak. Kau makan, kau kenyang. Kau minum, kau